Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami di sini. Di mana Mbak Pikir? Hah? Ini ngapain? Ini bego. Ngapain? Cep, cep, cep. Apa? Yang Pak siapa, Bang? Hah? Yang Pak siapa? Iya. Memang yang Pak ini, Bang. Ulang-ulang. Ngapain ulang-ulang lanjut? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube-nya Vlog Budi Saputra. Jadi malam ini Vlog Budi Saputra ngonten di daerah Desa Tiger Simpang Dolo, Kabupaten Batubara. Agak lain. Jadi ya, bersama jaranan kita, jaranan Yuspianti Group. Nah, jadi Yuspianti akan memeriahkan Desa Tiger ini, guys. Jadi apa aja yang ada di apa namanya? Ada di halaman ya, Bu. Apa aja yang ada di Ada anak-anak, ada mamanya juga. Mamanya. Ada neneknya. Neneknya nonton? Iya, nonton. Kakek juga. Nonton, nonton juga. Kakek nonton. Nah, ada Pak Paidi. Sekarang ini agak bocor juga sih, Pak Paidi. Nah, ini adalah pemilik daripada jaranannya Spianti, namanya Bapak Paidi. Ini yang bawa gelas. Jadi saat ini posisinya sedang rewang ini. Pak rewang ya, Pak ya? Jadi teringatnya. Teringatnya ya, Pak ya. Kalau siang kan Pak Paidi, kalau malam Pak Lidi. Iya. Painem. Oh, Painem. Jadi malam Painem. Malam Painem. Cuma kenapa enggak asing ini ya? Yang di rambutnya nih kayak pernah kenal gitu kan. Ini pakai itu. Kayaknya pernah kenal. Dia apa aja bisa. Kalau Painem kalau malam sekarang jualan. Painem. Iya. Jualan apa? Painem. Es apa? Es apa? Oh iya, es cair. Es cair. Oh, enggak ada batunya. Es di mana-mana cair ya. Ada yang masih berbatu dia. Oh, itu esnya kasih batu. Ini es padat. Es. Oh iya, es padat. Ini konsepnya salah. Naruto jualan es. Naruto jualan es. Naruto jualan es. Jadi kalian mau tahu kan apa aja yang ada di Spendy Group untuk memeriahkan? Ada lagi jualan topeng. Bapak, ini kayaknya multi talent ya kan? Ini kita mau tampil malam ini, jadi kita persiapkan. Oh, ini persiapannya. Persiapan guys. Ini topeng ganong. Sini. Oh iya, Bang, topeng ganongnya lucu, Bang. Ini. Bukan, salah ini. Bukan aku, ini. Ini. Ini dia. Ini namanya potek. Persiapan. Jadi untuk persiapannya, Pak ya. Persiapan. Tapi persiapan ya persiapan, Pak, tapi kan enggak mesti juga bawa ini itu juga. Bawa ini ember ceret itu enggak persiapan. Abang biar tahu. Loh, kenapa dia bawa itu? Kenapa? Dia selain punya jarkep, selain jualan pengaturan anggota, dia sekalian sampingan, jadi jualan itu sampingan. Oh, iya. Oh. Ada konstruksi. Ada lagi instruksi apa? Iya. Instruktur bangunan. Jadi kita mau lihat tapetel pemain-pemainnya dulu. Kita mau lihat pemainnya dulu, guys. Dandan. Oke. Okay. Ini buat kalian semua, jangan lupa like, comment, and share. Dan paling utama jangan lupa di subscribe. Tukang jamu lagi. Tukang jamu, Pak Inem. Jamu. Oh, jualan jamu. Oh, sekarang ini Pak Inem jualan. Jualannya banyak. Usahanya banyak ini. Pokoknya kalau malam jualan. Selain tukang jarkep, jualan es. Jualan es. Habis jualan es, jualan apa? Jual jamu. Jual jamu. Nanti jual apa lagi? Tengah malam jual diri. Dogel kali kayaknya. Mesum. Ini dogel kali, guys. Dogel. Kan Pak Inem. Kan siapa? Anaknya Pak Inem. Punya anaknya Pak Inem. Punya anak kayak gini enggak? Enggak lihat. Jadi ini anak siapa? Ini. Anaknya siapa? Siapa? Anak siapa? Aku nanya siapa? Hah? Siapa? Kau nanya Pak Inem bukan? Kau nanya. Aku nanya lebih nanya lagi. Oh, bapak ini tahu. Anak siapa tadi? Siapa? Pak Inem. Saryono. Pak Inem. Enggak, aku anaknya ini. Sini tuh, Pak. Nah, jadi enggak loh. Kita spill dulu para pemainnya yang lagi dandan di dalam ya, guys. Oke, okay, see you buat kalian semua. Bang, ini mah kan.
lihat ini pemain daripada Jarana Yuspian. Ada apa bang? Mengabungan. Ada apa? Jadi ini namanya Bima. Ha, kita sepil. Dia makeup sendiri nih. Ah, tapi keren sih bisa makeup sendiri. Keren nggak? Biasa. Keren lah. Ah. 8 har kata panjang alis. Ah? 8 har kak. Ini nanti sampai sini dia. Nah, sampai kemari alisnya. Mutar ya? Iya. Jadi ini di sini ada. Nih, ini namanya Jakaria. Jakarta bung bok kalau Jakaria, kok tahu ya? Nah, Jakaria. Oh, ini apa namanya? Ini siapa? Ini siapa namanya? Joko Kendil. Joko Kendil. Nah, yang make upin nih. Tuh, iki sopo Jack? Lo, ada lagi yang usaha bang. Aja meninggal. Pindah rumah mau pindah rumah pak? Enggak, soalnya udah banyak alih usahanya. Oh, enggak, mami kapan mau pindah mi? Kita masih beres-beres. Jadi ini namanya Pak Inem, ya. Pak Inem adalah daripada Pak Idi. Enggak. Coba Pak Idi itu pemilik daripada pemilik jalan. Kebingungan. Coba tanya. Itu ngapain? Itu ngapain? Bukanya dari sini pak. Enggak, bukanya sini. Ini. Kalau Pak Inem memang kayak gini, ya maklum lah rambutnya udah putih, wajar. Makanya ya kita maklumin aja ya. Dan Meserasin. Hah? Meserasin. Nah ini, belum mandi katanya, mau mandi ya. Ini Akang Gendang. Jadi Akang Gendang daripada Jarana Yuspiati Group. Ini namanya Akang Rasid, ataupun disebut Mas Rasid. Jadi Mas Rasid ini pemain gendang. Wih bang, bang. Ya. Ada penampakan. Hah? Ada penampakan. Mana? Mana? Oh iya. Ketek. Nah di sini ada Mas Diki. Udah jangan lama-lama. Nah ini Mas Diki. Warnanya merah ya. Bang, udah enggak putih lagi. Iya ya. Mana? Kok enggak putih lagi? Jadi kenapa warna merah dipilih sama Pak Paidi dari pada Jarana Yuspiati? Iya kan? Agar supaya merah itu dia semangat, iya. Nah, semangat agar supaya merah ini dia itu sebagai pemberani. Gitu. Jadi yang takut ya kan ikut yang wani. Gitu ya. Nah, nek wani ya cuci-cuci. Kalau wedi melok sing wani. Kalau yang wani cuci-cuci wedi. Ya, inilah ciri. Tapi kan Bang Bud, Bang Bud warna merah. Ha? Dulu kan putih, sekarang kok merah? Hah? Dulu kan bawaannya putih, kok merah? Dulu putih. Nah, setiap warna memiliki ciri khas masing-masing dan arti masing-masing. Jadi kita mau setil lagi. Oke, okay, Mas Diki. Tapi abang sebelum masuk abang nggak takut hantu kan? Hah? Nggak takut hantu kan? Gak. Oke, okay, gak. Takut hantu sama hantu. Nah, ini dia. Kita masuk ke hantunya. Jarana Yuspiati. Mas apa aku aja? Gile, men. Bang, serem kali hantunya, bang. Serem kali hantunya. Nah, ingat ya. Kau sini, men. Jatuh-jatuh kamera, men, bang. Di hantunya Yuspiati nih, ya. Ini betul-betul kalau aku nilai ada dua versi. Tapi serba lengkap. Seram dan lucu. Seperti itu. Jadi... suatu kesan dan konsep yang dibuat itu betul-betul matang, seram dan lucu. Kenapa ada seramnya? Karena kalau kita udah memikirkan hantu, ya udah pasti otak pikirannya seram. Kalau kita memikirkan lucu, nah adanya di Yuspiati gitu. Jadi kalau main daripada hantu-hantunya Yuspiati, siapa ya? Yang main hantu siapa ini malam? Nah, ini Mbak Yul. Nah, ini tuyulnya. Siapa namamu, Yul? Hah? Maulana. Maulana. Ini mantan adiknya Oki Andriyati Selajian. Iya kan? Mantan adik ipar. Nah, ini main hantu juga? Iya.
Eh, itu ganong, Bang. Itu ganong itu. Siapa tahu? Ganong itu. Ini anaknya Mas Yuri nih. Eh, yang ganong itu. Main ganong cilik. Ganong. Alah. Ganong cilik. Nah, ini dari siapa namanya saya? Azril. Jadi ini pemain ganongan cilik. Yang satu-satu ya ini dia. Itu gitu. Nah, ini pemain FF. Mas Arya. Gitu. Bang, ada Batman. Hah? Ada Batman itu? Batman. Itu atas Batman. Ini apa? Batman. Coba sini dekat-dekat. Coba tengok. Batman. Ini mau make up-an tuh. Tahu belum apa-apa udah ngakutin. Enggak usah kok make up-in. Gini aja udah tak aurang dan aku dan ngurusin malu gitu loh. Kok enggak perlu, make up-an lagi. Betul, aslinya dan nakutin orang. Namun siapa? Ah, jadi ini Dika. Nah, seperti itu. Jadi hantu Bunti. Yang ini hantu Wiwi Gombel namanya Dika. Markisa. Harga limpun. Harga namanya, Bang. Ada limpun. Harga. Namanya Arga. Jadi yang tanya-tanya hantunya Yus Bianting namanya Arga ini lagiannya. Harga limpun. Poncongnya, pemain pocong. Kecil-kecil. Kecil loh. Mak, tutupan dulu apa? Kecilkan. Nah. Jadi ini pemain pocong, siapa namamu, men? Aldo. Wah, ini pemain jalanan Yuspianti. Pemain hantunya bangkit dari kubur namanya Aldo. Kalau yang make up ini enggak, kalian enggak asing lagi lah. Namanya Reza. Reza Arab. Senior pemain lama ini. Hantu Yuspianti. Ini dia nya. Nah, ini pemain bola. Ah, kita lihat. Kalau pemain bola ya dia nya itu sampai sini kos kaki. Betul enggak? Betul, Bang, betul, Bang. Betul. Iya. Bola enggak ada ininya. Itu deh, kalau ada ininya artinya pemain gedruk. Nah, seperti itu. Iyalah, ya, pemain gedruk ya. Iyalah. Namanya Hadis. Ya, Hadis. Ganteng orangnya kan. Nah, ini satu lagi. Ini lincah nih. Ah, ini pemain gedruk juga ini, lincah. Sama Toki. Heeh. Ini anaknya Toki. Namanya Rama. Heeh. Cuman enggak ada cintanya. Iya. Ini yang kena korban, Yang kena korban. Kemut. Kena korban. Kemut. Ya kaca deh, Bang. Kemut. Kok mana yang kena kaca? Arya. Semalam ada yang nanyain. Ini pemain butuh gedruk juga, cuman belum dandan dia nya. Sekarang ini masih main. Oh, itu dia kena kaca. Jadi mainnya semalam ya? Tadi mainnya merah. Tadi mainnya ini kena kaca. Iya, yang tadi. Yang tadi ini kena kaca gitu. Loh, di mana ada kaca? Ya inilah. Jadi ya risiko ataupun memang kita di seni ya kan, kita nggak pernah tahu itu di lapangan itu terkadang ada paku, ada kaca kan gitu. Kadang ada hal yang lain lagi. Nah, yang penting kita main hati-hati lah ya. Menghibur, ya kita tidak luput juga agar supaya kita tadi ini ya bisa hati-hati. Nah, dasarnya di seni budaya ini adalah kita ini semua menghibur gitu. Menghibur masyarakat, masyarakat terhibur. Nah, pahala juga bagi kita gitu loh. Jadi di seni ini banyak pahalanya sebenarnya, betul enggak? Betul. Nah, betul enggak? Di seni kita
semua rata-rata banyak masalahnya. Aku banyak ya, Mul. Karena untuk buat orang tersenyum itu susah, betul nggak kawan-kawan? Betul. Betul. Jadi di seni aku, jadi Jadi di sini di seni ya kita menghibur itu buat orang ketawa itu aja, orang tertawa aja, orang senang aja, orang tersenyum aja kita udah senang, udah bahagia. Artinya apa? Plus nilainya bagi kita, kita dapat pahala. Selebihnya rezeki yang bakalan datang. Oke, kita lanjut ke depan. Oke. Yuk. Ini belum ada saya. Udah. Sekarang posisinya ini di jalan Espianti sebagai apa ini? Kunti, bang. Sebagai kunti. Wah, kunti. Biasa kunti, bang. Nah, biasa kunti. Sekarang ini kenapa pilih kuncung? Bukan serem. Karena pindah pensiun. Oh, pensiun. Pensiun. Tapi gini, janji deh. Kan gini, menghibur orang itu plus nilainya itu pahala kan? Iya. Benar ya kan? Nah buat orang tertawa pahala juga enggak? Bermut. Pahala ya kan. Jadi nanti kalau udah di depan ya kan aksinya. Iya gitu. Jadi ini sebagai Agus ini sebagai pocong ini malam. Biasanya kunti, ini pocong. Pocong. Jadi nanti kita lihat aksi mereka di layar lebar. Iya. Panggung Justian. Iya gitu. Mana kak? Kita mesti pilih lagi. Sepi lagi. Ada ini. Ada. Ah, ini anak wayang. Bukan berarti anak wayang itu anaknya wayang, enggak. Anak bapaknya daripada dia wayang itu adalah lakon, sebagai lakonnya gitu. Namanya siapa? Namanya aslinya Reno. Ah, aslinya Reno. Panggilannya Penyu. Kenapa namanya Penyu? Ejaannya. Dan lucu aja. Iya, lucu aja. Jadi aksi Penyu ini tampilannya di gelanggang itu luar biasa. Salut aku. Sekarang ini kalau dibandingin sama dulu tari-tariannya, sekarang ini jauh beda kali. Kalau dulu satu sekarang udah enak kali, lentur kali. Ini Penyu. Jadi terima kasih Penyu. Iya. Kita lanjut, kita sepil. Ya, pasti penasaran nama-nama daripada pemain-pemain Jaranan Yespianti kan, penasaran kan? Nah di sini, yo, ini dia, ada ibu, iya, ibu ini adalah istri daripada Pak Paidi, pemilik daripada Jaranan Yespianti Group, gitu. Sehat bu? Sehat. Alhamdulillah sehat. Ada penampak penuh di malam. Iya, di belakang. Iya. Ibu ini pemilik daripada Jaran Yespianti Group, gitu loh. Istrinya Pak Paidi. Jadi kalau Pak Paidi itu kalau malam jadi Paina. Nah ini ada satu lagi nih yang unik. Iya, unik dia ini. Kamu unik. Kenapa dibilang unik kan gitu? Jadi namanya Nuri kan gitu. Nuri ini kalau kita dengar-dengar seperti burung nuri. Iya. Unik kan? Dari namanya aja unik, lucu. Orangnya pun gokil ini. Betul kan gokil kan? Orangnya gokil. Kalau cewek ini banyak ceweknya. Kurang lebih ada 10 ya. Apa lah bang ini? Ini malam jadi peran apa ini? Peran ganongan, ganong. Oh, bujang ganong, iya. Bujang ganong mencari cinta. Gitu loh. Bujang ganong mencari cinta. Ini siapa lagi nih? Minta-minta apa itu? Tengok ini. Minta kaca. Nah itu di sana, itu pemain gebruk juga ini. Ini kecil-kecil cabai rawit. Kecil-kecil cabai rawit. Ini yang paling cantik dari antara yang lain. Ini. Aku
yang paling cantik daripada yang lain, yang manis, yang paling manis daripada yang lain. Kalau Indah Dani nggak ada apa-apa. Serius, siapa sayang namanya? Jahar, Jahara di kamu. Jahara sayang. Jahara deh. Jadi dia pemain gedruk gitu. Iya. Nah, kalau ini lo drup. Oke, yuk. Jadi kita lanjut aja aki-aki daripada jarangnya. Ini betul-betul menghibur karena apa? Nilai hiburan daripada jarang itu adalah nilainya plus, itu pahala gitu. Jadi buat kawan-kawan jangan lupa dukung kami terus, dan yang terpenting share dan subscribe gitu. Agar apa? Agar seni budaya jarang di tempat kita bisa berkembang. Jadi mohon dukungannya, subscribe. Terima kasih, dadah. Bye.